Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat beliaulah dari alam yang jahir menuju cahaya seperti apa yang kita rasakan. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang bahagia ini, ada keganjilan ini. Ki Syukur Bening datang ke tempat yang luar biasa sakral di sini. Karena di sini ada sesosok power yang Ki Syukur Bening tangkap. Ternyata di sini ada batu, di mana batu di situ memang dikeramatkan oleh masyarakat di sini. Tentunya Ki Syukur Bening akan membuktikan, ya, akan membuktikannya. Tentunya kalian ikuti Ki Syukur Bening untuk kalian lebih dalam lagi mengetahui apa yang terjadi. Dan mari kita tanyakan kepada yang memang ada di sini. Tentunya, beliau ini dari Surabaya, ya, dari Surabaya. Tapi ini di sini memang tempatnya beliau, yaitu dengan Mas Ramdi, ya. Di sini memang ada sesosok yang saya tangkap, ini Mas Ramdi nih. Ada sesosok yang memang keramat sekali, dan saya memang merasakan. Bagaimana apa pendapat Sambi ini, Sang Pamur nih, di channel Sang Pamur, ya. Itu script katanya ini. Iya. Ya, kalau sumbernya memang energi itu di pekarangan ini, Ki. Mungkin, ya, mungkin, ya. Karena Aki yang tahu nih. Mungkin dari batu yang di itu, yang di barat itu, itu kan kepala batu kerbau. Kepala batu kerbau. Ya, kalau badannya ada di luar pekarangan sini. Luar pekarangan. Dulu memang kalau kemarau panjang itu sampai keluar asap, Ki. Luar biasa. Dulu dari nelayan-nelayan di sini nih, di pesisir sini, kalau sudah asap mengepul panjang ke atas tuh, berarti mau hujan. Mau hujan. Nah, itu batunya ada di sana tuh, di sana, ya, itu di barat, sebelah barat. Makanya memang mulai kemarin saya ingin apa berkunjung silaturahmi ke Mas Hamdi nih, ya, dan kemudian baru kali ini alhamdulillah sempat, dan sekarang saya akan buktikan kepada subscriber dimanapun berada. Dan ini saksi-saksi, ini saksi nyata, fakta, dan kalian harus tahu bagaimana. Kita tanyakan kepada di samping saya, tiada tapi ada. Nah, dan kali ini tiada, tentang kegaiban yang ada, yang tiada di sini, yang tak nampak di mata, kita bahas, ya. Nah, bagaimana pendapat tentang apa namanya kegaiban ini? Yang dimaksud kegaibannya, yang termasuk apa yang jadi, ya, kegaiban, apa itu, seperti yang Mas Hamdi katakan barusan itu, kalau menurut apa informasi dari masyarakat nelayan, kalau pas musim penghujan itu kalau mengeluarkan asap, diperkirakan, dan setelah itu dicek ternyata ada di pekarangan sini, berarti bertandakan mau hujan. Yang dimaksud Ki Aki barusan itu tentang kegaiban gimana, saya? Maksud saya tentang kegaiban itu penunggu. Artinya ketika ada sesosok ruangan yang kosong, itu ada sesuatu penjaga yang kita tidak pungkiri kalau dengan mata batin kita akan menangkapnya. Sehingga
maksud saya penunggu yang ada di sekitaran sana ataupun di sini, kalau apa kita itu melihat ya secara langsung di sini, ini banyak bentayangan di sini, baik itu jin, setan, dan astral ya, astral. Nah, di sini memang bergentayangan sebetulnya. Jadi yang gaib-gaib itu yang memang diciptakan oleh Allah ya, cuman tak nampak mata. Bagaimana seperti ya malaikat itu kan nggak nampak mata, setan, jin, dan penunggu-penunggu lainnya. Oh iya, paham. Kalau demikian kita kembali sama Kiaki. Ya. Kalau masalah itu kan ini bidangnya Kiaki, tentang mata batin untuk bisa melihat apa yang sangat-sangat disakralkan di sini. Terus terang kalau saya masih belum nyampe ke tentang hal-hal gaib untuk bisa kita mengetahui dalam mata batin. Kita kembali sama Kiaki untuk bisa menelusuri pekarangan sini. Pekarangan sini, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Dan juga di sampingnya ini Bapak Luksam, ya, beliau memang malang melintang di dunia kerisan. Jadi sebelum Ki Suguru Bening wujud ya, beliau sudah menampakkan diri ya. Tentunya beliau memang pahit dan manis itu sudah dirasakan tentang bidang pusaka. Namun di sini yang kita bahas tentang apa yang ada di sebelah pekarangan di sini. Karena di sini ada sesosok apa namanya tempat yang dikeramatkan dari zaman beheula. Dari zaman dulu begitu ya. Jadi tanggapan Bapak Ruksam di sini bagaimana, ada terjadi apa begitu? Yang sudah lama di sini mendiami di sini gitu, yang sering apa namanya sajen-sajen yang ditaruh di sana kan kadang-kadang banyak yang orang yang naruh sajen ke sana begitu. Begitu ya Pak ya? Iya. Yeah. Jadi banyak yang masyarakat itu ngasih sajen begitu ya. Ya dirawat lah, dirawat gitu ya. Jadi ini sebetulnya warisan leluhur subscriber ya. Jadi ingat ya, bukan kita menyembah batu subscriber ya. Jangan salah mengerti ya. Jadi setiap sesuatu ya itu pasti, karena itu ciptaan Allah. Artinya di situ ada sesuatu memang power-power yang memang kalau Allah berkehendak ya, mau bilang apa? Terjadi kun fayakun. Begitu subscriber. Jadi tidak dipungkiri sesuatu apa benda sesuatu apapun di situ memang karena ciptaannya ya, ketika di apa ditelusurin di situ, karena yang gaib misalnya tidak ada tempat dan di situ yang disukain, nah tentunya di situ ditempatin begitu subscriber ya. Cuman memang tempat itu tidak minta tumbal-tumbal. Kalau minta tumbal-tumbal artinya di situ penghuninya setan begitu ya. Roh jahat. Nah, begitu sebenarnya. Di sini enggak ada. Tapi jadi, uniknya gini, Kiaki. Ya. Dulu saya pernah bincang-bincang sama Mbah. Artinya sesepuh di sini, sekarang sudah almarhum ya. Pernah saya bincang-bincang tentang situasi yang apa yang dibahas barusan. Saya tanya, apakah Mbak selama apa menempatin di pekarangan ini apa yang dirasakan? Ternyata Mbak bilang nggak ada rasa apa-apa, cuman ya biasa-biasa aja. Padahal sama tetangga-tetangga umumnya 1 kilo misalnya dari sini ke arah barat timur, padahal yang nampak itu di sini. Itu yang saya tak habis pikir setelah saya komunikasi sama Mbak almarhum itu. Iya. Enggak merasakan apa ya? Sesuatu keunikan yang apa? Yang diceritakan masyarakat luar itu begitu. Padahal positif temuannya setelah ditelusurin sesuai dengan
temuan-temuan dari masyarakat luar mulai sejak dulu, memang di pekarangan sini. Itu uniknya, keunikannya ya, kelebihannya. Ya, jadi kalau saya simpulkan bahwasanya ketika orang melihat dirinya sendiri itu tidak bisa melihat dengan dirinya sendiri, harus orang luar. Jadi untuk menilainya diri sendiri itu harus orang luar dulu untuk menilainya begitu. Betul kata sampean itu tadi, enggak merasa sesuatu apapun, dan tapi orang menilainya ya di sekitaran sini. Nah, ini memang uniknya. Ya memang begitu subscriber. Itu artinya kegaiban itu memang di luar nalar kita. Sehingga kita harus dalami untuk mengetahui, agar kita meresapin apa yang terjadi sebetulnya. Dan Ki Sukuru Bening di sini sepertinya ada sesuatu yang mau dikasih kepada Ki Sukuru Bening. Tentunya kalian untuk melihatnya penasaran sekali ya. Namun sebelumnya, subscriber dimanapun berada, ya kalau ini suka kalian, subscribe ya, dan share, mudah-mudahan bermanfaat kepada kalian dimanapun berada. Baik, kita menuju tempat yang dimana yang sangat sakral. Lihat begitu ya. Jadi sosok apa yang kita ini ya Pak ya, di sini yang apa namanya itu ada tempat ya, tempat orang lagi zikir dulu ya, tempat ini ya. Jadi itu kan ada tempat itu subscriber ya. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Duh, besar sekali. Masya Allah. Subscriber. Ya Allah. Subscriber. Coba tuh itu tuh lihat. Masya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Motor. Nah, ini subscriber ya. Ini. Allahu Akbar. Nah, ini ya, Masya Allah. Nah, ini itu ada tempat minumnya ya. Ini memang orang-orang berputar di sini. Nah, ini batunya, ini dikeramatkan skeber ya. Baik, dilihat di situ apa namanya, terus ya. Nah, di situ, aduh, minyannya kemana ya Pak ya? Minyannya ini minta minyan. Ada sebentar ya, minta minyan dulu di sini karena di sini. Terus ya, masyaallah. Nah ini skeber, masyaallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُحِبُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Harus kasih wangi-wangian dulu ya skeber ya. Baik ya, sebelum kita coba cek dulu karena ini powernya sangat dahsyat sekali. Coba di sini, coba agak dekat. Nah, terus coba di ruangan itu, terus di ruangan, terus agak ke sana, muter terus terus. Insyaallah. Allahu Akbar. Terus kepalanya. Ini kepalanya ya. Di situ coba ke bawah. Baik, nah, ini subhanallah. Baik, agak jauh ya. Coba saya apa namanya mendatangkan mencoba karena saya sudah. Baik, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Ini cek tuh, ini ada sesuatu ya. Ini ada benda ya. Ini ini ada subhanallah. Ini sedikit berat. Jadi ini ada dua ya. Kayak ini. Insyaallah. Nah ini. Ini dari apa namanya? Di sini ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya benda ini di sini sudah cukup penting didapatkan dua batu ini. Nah ini batu ini luar biasa ini. Dan ini adem ini sebenarnya. Nah ini ya nggak tahu ini berlian atau apa, saya nggak tahu ya. Cuman artinya di sini benda ini sudah cukup didapat. Baik, sebentar. Dan sebelumnya ini diri tentang ini nanti saya edukasi, yang penting ini sudah dapat dan kemudian ini melanjutkan karena durasi terlalu panjang ini video ini tidak akan di video ya, diakhiri dulu di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kalian dimanapun berada. Saya undur diri, tetap doakan kalian, siapapun kalian, apapun kalian, mudah-mudahan kalian tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Dan yang lagi sendiri besok sudah punya pasangan dengan sakit ya, yang sudah sakit besok sembuh, yang berkeluarga sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat amin. Getar raga, getar batin, satu rasa terus batas hati, bahagia dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.